Guys, ini dia asal-usul Siren Head. Kalau kalian ketemu Siren Head, kalian takut gak? Apa itu Siren Head? Siren Head adalah tokoh fiksi yang dikenal sebagai monster humanoid yang memiliki tubuh yang sangat tinggi dan kurus kering seperti mumi. Ciri-cirinya, kepala berbentuk sirine yang terbuat dari logam yang berkarat. Sosok Siren Head ini sendiri diciptakan oleh seniman Kanada pada tahun 2018. Seniman ini memposting karakter Siren Head di media sosial pribadinya dan mendadak menjadi viral. Siren Head ini selain bentuknya yang sangat menyeramkan, dia juga memiliki suara yang melengking. Suara yang dia miliki digunakan untuk memikat korban atau membuat korban tidak nyaman di bagian kupingnya setelah mendengar suara Siren Head ini. Siren Head juga mampu mengeluarkan beberapa suara lainnya selain suara sirine. Monster berbahaya ini sering berada di dalam hutan, seperti itulah gambarannya karena makhluk ini hanya cerita fiksi dari karya seni hingga game. Dalam ceritanya, Siren Head suka mengejar anak-anak dan pejalan kaki di pinggir hutan. Bukan hanya itu, Siren Head juga sering menyamar sebagai pohon di dalam hutan untuk memikat korbannya.